Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak, ibu, para pemirsa SMTV dan TVmu yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini kita akan mengupas bab seputar bersikap optimis menjemput rezeki di tengah pandemi. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Yusuf 87 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, dan tiadalah sikap berputus asa itu kecuali hanya bagi kaum-kaum kafir. Bapak, ibu, para pemirsa SMTV dan TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari hari ini adalah hari-hari yang sulit bagi kehidupan kita. Hari ini adalah hari-hari yang sangat berat bagi masyarakat kita. Dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini, tidak saja berdampak pada krisis kesehatan, tetapi juga berdampak pada krisis kehidupan ekonomi masyarakat. Tidak hanya ekonomi di tingkat makro, tidak hanya ekonomi di pasar keuangan, tetapi krisis ekonomi akibat COVID-19 ini juga menyasar dan dirasakan oleh masyarakat kita yang berada di sektor UMKM. Bahkan pemerintah menyebutkan 30.000 UMKM tutup akibat COVID-19 ini. Dan bahkan 7 juta warga Indonesia berhenti bekerja karena di PHK atau dirumahkan. Bisa jadi tempat-tempat usaha ini adalah usaha kita. Bisa jadi tempat-tempat usaha ini adalah usaha paman kita, orang tua kita, saudara kita, adik kita, tetangga kita, atau usaha kita sendiri. Dan bisa jadi 7 juta pengangguran ini adalah adik kita, saudara kita, tetangga kita, atau juga kita sendiri. Tentu kita boleh bersedih. Sebagai manusia, kita boleh kecewa dengan keadaan yang tentu tidak sesuai harapan kita. Karena sahabat Rasul pun, Abu Bakar, juga pernah merasakan suatu kekhawatiran ketika menemani Rasulullah saat di Gua Sur, saat hijrah bersama Abu Bakar. Apalah kita? Tentu wajar kita untuk bersedih, wajar kita khawatir. Tetapi yang tidak wajar dan tidak boleh adalah untuk kita berputus asa. Tidak boleh untuk bersikap pesimis. Tidak boleh kita untuk bersikap frustasi. Bahkan tidak boleh kita untuk bersuuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang ditimpakan kepada kita semua hari ini tentu atas izinnya. Apa yang ditimpakan kepada kita hari ini tentu sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. La yukhallifullahu nafsan illa usaha. Tiadalah suatu masalah dibebankan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, krisis yang sedang kita hadapi hari ini,
Tidak mungkin dengan kita hanya bersikap pesimis. Dan tiada gunanya kita untuk apatis, suuzon, frustasi. Itu bukanlah sebuah solusi di dalam Islam. Bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman akan melihat bahwa kerumitan hidup, kesulitan hidup adalah tanda cintanya Allah. Beda bagi mereka yang melihat kerumitan hidup, masalah hidup sebagai sebuah problem, karena mereka melihat dengan kacamata hawa nafsu. Maka di tengah kondisi yang seperti ini, sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam surat Yusuf ayat 87 tadi, janganlah engkau berputus asa, karena tiadalah sikap berputus asa itu kecuali hanya dari kaum kafir. Kita disuruh ikhtiar oleh Allah. Bukankah begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tauladannya kepada kita? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan mendirikan pasar di Madinah, apakah dengan mudah Rasul bisa mendirikan pasar pada saat itu? Ternyata tidak. Kaum Yahudi justru membubarkan pasar yang didirikan oleh Rasulullah dan melarang kegiatan Rasulullah untuk mendirikan pasar bagi umatnya pada saat itu. Lantas apakah Rasulullah berhenti? Lantas apakah Rasulullah frustasi dan mundur? Tidak. Justru Rasulullah mencari alternatif lain, berikhtiar, berinovasi. Akhirnya Rasulullah menemukan satu tempat yang sangat besar dan sangat layak, dan disitulah Rasulullah mendirikan pasar umat Islam yang disebut dengan As-Suq Al-Madinah sebagai pasar alternatif untuk melawan pasar yang didirikan oleh kaum Yahudi. Begitu pula dengan kita hari ini, sesuai dengan semangat dan motivasi yang disampaikan surat Yusuf 87 tadi. Memang usaha kita mungkin menurun penghasilannya. Usaha kita mungkin ada yang tutup. Usaha kita mungkin tidak bisa bergerak banyak. Tetapi kita bisa melakukan inovasi dan kreativitas sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada saat di Madinah. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang mungkin kita lakukan di tengah pandemi ini agar sikap optimisme kita selalu muncul dan semangat kita untuk mengejar rahmat Allah selalu istiqamah? Satu, yang pertama tentu kita harus perkuat doa dan tawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kita hanya selalu bisa memohon dan memohon kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam aspek bisnis dan usaha, kita bisa lakukan perubahan bisnis model kita. Kita jangan bertahan dan berhenti dengan usaha-usaha yang telah kita jalankan selama ini, kalau itu tidak produktif, kalau itu tidak memberi manfaat yang banyak. Orang bijak mengatakan, bertahan adalah seburuk teori dalam permainan, bertahan adalah seburuk teori dalam pertempuran. Maka ketika bisnis kita hari ini di tengah pandemi tidak memberikan efek yang baik dan bagus, maka kita cari strategi untuk tidak bertahan dengan mengubah model bisnis kita. Apa yang memungkinkan, yang bisa dimanfaatkan oleh pasar atau masyarakat. Yang ketiga, hal yang sangat penting adalah di tengah pandemi ini, kita tidak bisa berjalan untuk berbisnis, bekerja, berusaha nafsi-nafsi. Harus kita jadikan momen ini sebagai konsolidasi jamaah atau ekonomi yang berbasis jamaah. Saatnya bagi umat Islam khususnya untuk bergandengan tangan, berta'awun, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk memproduksi, meningkatkan kualitas dan pekerjaan ekonomi umat. Karena kalau umat dibiarkan dalam kondisi ini sendiri-sendiri, tentu langkah mereka akan bisa saja salah. Langkah mereka bisa saja lemah. Tetapi dengan kekuatan jamaah, tentu kita punya harapan bahwa apa yang terjadi hari ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Demikian kultum singkat ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga di Ramadan ini kita dapat memetik hikmah dari apa yang terjadi dan menjadikan kita hamba yang kuat, yang istiqamah dalam ketakwaan dan inovasi di dalam hidup di dunia ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.